dia goa tetesnya. Kita naik lagi sedikit ya. Udah tanggung. Kita manjat-manjat lagi boleh lah. Hai Jin, jadi kita mau ke Gua Tetes, startnya dari Tumpak Sewu ya. Kita jalan keluar lagi dari Tumpak Sewu, terus masuk ke tebing curam yang tadi tempat kita masuk, keluar lewat situ. Oke, kita ke Gua Tetes. Sewu, sebelah sana ini airnya masih alirannya. Nah, kita masuk ke jalan setapak. Aduh, Allah ya. Itu jalan setapaknya. Ini jalannya agak susah, Cien. Tinggi ke jalan. Ini namanya tebing Nirwana. Itu ada stalaktit. Nanti kita jalan terus ke arah sana. Itu adalah buat tetes. Kita baru aja ngelakuin tebing itu, jalan kayak Mulyana gini. Tebingnya tinggi sekali ke atas. Ah, ini kita akan terus jalan ke sana. Ini ada jalan setapak, tapi ini jalan setapaknya lumayan nih. Agak bersahabat. Jadi ini ya. Nih, rute kita. Nanti naik ke atas. Ke atas sampai sini. Guanya di sini, di atas lagi, jadi mungkin jalurnya bakal licin dan curam dan nggak tahu kayak gimana nanti. Cien, udah jalan sejauh itulah ya, pokoknya udah tinggi banget ini. Aku nggak pegang kamera dari tadi, kamera diampas supaya tangannya bisa pegang kanan kiri buat ngeraih tetap naik ke atas. Nah ini ada yang menarik nih, tapi batu-batu di sini itu dulu kayaknya itu terumbu karang ya, kalau aku lihat ya. Lihat nih ya. Nih. Ini tuh kayak kerang. Kerang. Ini kerang-kerang dan ini terumbu. Ya kan, ini terumbu. Ini kayak ini tuh semua kayak terumbu karang. Nih. Ini terumbu karang. Berarti dulu ini adalah laut, entah berapa juta tahun yang lalu. Amazing ya. Kalau yang rombongan di belakang ini tuh masih pulang. Wow. Nah itu dia goa tetesnya. Kita naik lagi sedikit ya. Udah tanggung. Kita manjat-manjat lagi boleh lah. Nah, jadi penjelasan lokal guide kita tadi, kenapa banyak kayak terumbu karang gitu? Ini ternyata airnya yang merubah batu-batu di sini jadi karang. Dan kayak cangkang kerang gitu yang tadi aku kasih lihat itu remis. Jadi sebenarnya itu bukan biota laut.
itu binatang sini, binatang air tawar yang berubah jadi karang karena kandungan air. Tapi aku nggak tahu kandungan airnya apa ya, dia juga nggak bilang. Begitu sih katanya penjelasannya. Ini bagus banget ya, tuh. Itu gua tetesnya. Nah, kita sekarang kita udah ada di depan gua banget. Aku mau masuk tapi di dalam bakal basah banget, jadi aku nggak tahu, mungkin nggak bisa bawa kamera ya. Kameranya harus masuk tas karena kamera aku nggak tahan air. Kalau kecipratan doang sih nggak apa-apa. Ini keren banget loh. Wow, keren ya. Wow. Aduh, basah kuyup nih ya. Tadi aku masuk akhirnya, tapi karena nggak bawa kamera aku pakai kamera yang temen yang bisa dipastikan. Airnya itu ada asin-asinnya, bukan kayak asin kayak air laut, tapi kayak ada asin-asinnya gitu, kayak keringet gitu, kayak mineralnya tinggi banget. Terus kan ada akar-akar pohon ya yang menjuntai, itu jadi batu juga karena ditetesin air ini. Beda sama air yang di tadi apa namanya, sebelum tumpak sewu ya di Goa Bidadari, itu airnya manis. Kalau ini airnya asin. Amazing ya. Amazing. Nah, sekarang pulangnya jalurnya juga agak susah, jadi aku sudahin aja ya videonya sampai sini. Makasih ya yang udah ngikutin, udah nonton. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dadah. Wow.